Banyak rakyat Indonesia mengidolai para pebulu tangkis ternama, baik dari dalam maupun luar negeri. Terkadang, rasa suka terhadap pebulu tangkis tidak hanya dikarenakan prestasi dunia, tetapi juga fisik mereka yang rupawan. Perlu diingat bahwa kehadiran mereka bukanlah untuk menampilkan paras cantik mereka, namun untuk mengejar prestasi dan membanggakan negara mereka. Berikut ini adalah daftar 12 pebulu tangkis paling cantik di dunia yang masih aktif hingga saat ini. 1. Pemain badminton tercantik yang masuk urutan pertama kali ini yaitu Chiharu Shida. Chiharu Shida adalah pemain bulu tangkis Jepang dari tim Saisunkan. Baru-baru ini, Shida sempat menjadi bahan perbincangan di sosial media karena dinilai memiliki paras cantik oleh badminton lovers. Namanya mulai viral saat acara Welcoming Party Indonesia Badminton Festival pada Kamis, tanggal 11 November tahun 2021 di Hotel Westin Nusa Dua. Acara tersebut sempat terganggu dengan hujan. Pada momen itulah, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terlihat berpayungan dengan Shida dan Matsuyama yang diunggah Jonathan Christie ke akun Instagramnya. Nama akun Instagram Chiharu Shida adalah @chipecocan. 2. Pebulu tangkis tercantik nomor 2 kali ini berasal dari Myanmar, Tet Tartuzar, yang membuat netizen Indonesia gagal fokus. Tak pelak, akun Instagram Tet Tartuzar dibanjiri komentar netizen Indonesia setelah pemain bulu tangkis asal Myanmar tersebut kalah melawan pebulu tangkis Indonesia. Meski demikian, netizen Indonesia ternyata juga memberikan dukungan pada Tet Tartuzar karena parasnya yang cantik. Saat ini, Tet Tartuzar tercatat menempati peringkat 65 dunia untuk pemain bulu tangkis tunggal putri. Nama akun Instagram Tet Tartuzar adalah @tetartuzar. 3. Michaon Jindapol. Pebulu tangkis cantik ketiga yaitu Michaon Jindapol. Pebulu tangkis asal Thailand itu merupakan anggota tim putri nasional yang menjadi runner-up pada Pesta Olahraga Asia 2010. Pebulu tangkis 30 tahun itu pernah meraih berbagai gelar, seperti 4 kali menyabet medali emas di ajang SEA Games 2011, 2015, 2017, dan 2019. Dia juga menyandang gelar sebagai juara Thailand Master 2018. Di luar lapangan, Jindapol juga termasuk sosok yang aktif. Michaon Jindapol aktif di media sosial Instagram. Pemilik akun @natmichaon ini telah memiliki pengikut sebanyak sekitar 73,2 ribu. 4. Busanan Ombam Rupan. Pebulu tangkis cantik selanjutnya yakni Busanan Ombam Rupan. Ia lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1996. Ia adalah pemain bulu tangkis Thailand yang berspesialisasi dalam tunggal putri. Busanan pernah berkompetisi di Asian Games 2014, 2018 dan Olimpiade Musim Panas 2020. Saat ini, Busanan Ombam Rupan tercatat menempati ranking 12 dunia untuk pemain bulu tangkis tunggal putri. Busanan Ombam Rupan memiliki akun Instagram yakni @krimbusanan. 5. Chae Yo Jung. Pebulu tangkis tercantik selanjutnya yakni Chae Yo Jung. Chae Yo Jung adalah salah satu pemain bulu tangkis berprestasi asal Korea Selatan. Gadis manis ini adalah pemain spesialis ganda campuran. Meskipun sering berganti pasangan, ia tetap konsisten dan menorehkan berbagai prestasi. Pebulu tangkis yang berusia 26 tahun itu juga salah satu pebulu tangkis sektor ganda campuran yang tampil di Indonesia Badminton Festival yang berisikan 3 turnamen bergengsi 2021. Ia adalah pebulu tangkis elit dunia yang memiliki basis penggemar cukup besar, termasuk di Indonesia. Saat ini, Chae Yo Jung dan Seo Seung Jae tercatat menempati ranking 6 dunia untuk pemain bulu tangkis ganda campuran. Nama Instagram Chae Yo Jung adalah @blacks2. 6.
Kim So-young. Pebulu tangkis urutan ke-6 yaitu Kim So-young. Kim So-young adalah pemain bulu tangkis putri berkewarganegaraan Korea Selatan. Atlet cantik ini kerap tampil menggemaskan di luar lapangan. Kim So-young dan Kong Hee-young sukses memperoleh gelar juara BWF World Tour Finals 2021 usai mengalahkan pasangan Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida. So-young bersama partnernya, Kong Hee-young, kini berada di peringkat 6 ganda putri terbaik dunia dan menjadi yang terbaik kedua di Korea Selatan setelah pasangan Lee So-hee dan Shin Seung-chan. Nama Instagram Kim So-young adalah @yangyoung. 7. Goh Liu-ying. Sosok Goh Liu-ying yang dipuji banyak orang sebagai salah satu bidadari bulu tangkis dunia lantaran keanggunan dan kecantikannya baik di dalam maupun luar lapangan. Selain jago bermain raket, Goh Liu-ying juga memiliki paras yang menawan sebagai seorang wanita. Prestasi terbaik yang pernah ditorehkan oleh Goh Liu-ying adalah ketika ia mampu meraih medali perak Olimpiade Rio 2016 silam. Atlet cantik ini lahir pada tanggal 30 Mei tahun 1989 di Melaka, Malaysia. Goh Liu-ying bersama partnernya Chang Peng-sun kini menduduki ranking 8 dunia di sektor ganda campuran. Nama Instagram Goh Liu-ying adalah @gohliuying. 8. Ripka Sugiarto, pebulu tangkis tercantik selanjutnya, kali ini berasal dari dalam negeri, yakni Ripka Sugiarto. Atlet berparas cantik ini adalah seorang atlet bulu tangkis asal Indonesia dengan spesialisasi ganda. Atlet yang berparas imut ini merupakan peraih medali emas pada kejuaraan Asia Junior 2018 saat berpasangan dengan Febriana Dwi Puji Kusuma. Saat ini Ripka Sugiarto dikabarkan sedang menjalin hubungan kekasih dengan Rian Ardianto. Nama Instagram Ripka Sugiarto adalah @ripkacamlovers. 9. Melati Daeva Oktavianti, pebulu tangkis tercantik selanjutnya masih dari dalam negeri, yakni Melati Daeva Oktavianti. Atlet kelahiran Serang, ini merupakan pemain asal klub PB Jarum. Ia merupakan peraih medali emas kejuaraan dunia junior BWF 2012 bersama Edi Subaktiar. Ia saat ini dipasangkan dengan Pravin Jordan di nomor ganda campuran. Atlet yang biasa dipanggil Pramel ini sekarang telah menduduki posisi ranking 5 dunia. Nama Instagram Melati Daeva adalah @melatidaeva. 10. Pon Pau Cho Chu Wong, pebulu tangkis tercantik selanjutnya berasal dari Thailand yakni Pon Pau Cho Chu Wong. Atlet cantik ini adalah salah satu pemain asal Thailand yang memiliki paras imut sekaligus rupawan. Tak hanya parasnya yang sering menjadi perbincangan, tetapi juga prestasinya yang terus meningkat, tak kalah menyedot perhatian. Ia bahkan digadang-gadang menjadi rising star Thailand. Peringkatnya terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Cho Chu Wong saat ini menduduki ranking ke-10 dunia di sektor tunggal putri. Nama Instagram Cho Chu Wong adalah @pcmiu. 11. Gronya Somerville, pebulu tangkis tercantik urutan ke-11 yaitu Gronya Somerville. Gronya Somerville disebut sebagai atlet bulu tangkis paling cantik oleh ganda putra badminton nomor 1 dunia, Kevin Sanjaya. Pebulu tangkis asal Australia tersebut memang memiliki paras cantik dan body goals. Gronya Somerville saat ini telah menduduki ranking 29 dunia di sektor ganda putri. Nama Instagram Gronya Somerville adalah @gronyasomerville. 12. Aya Ohori, pebulu tangkis tercantik terakhir yakni Aya Ohori. Atlet cantik ini jadi salah satu pebulu tangkis putri paling populer, karena selain berprestasi, parasnya yang menawan membuatnya makin mudah disukai. Ia membantu Jepang merebut posisi runner-up di Piala Uber 2020 Oktober lalu. Ia juga menjadi bagian tim negeri Sakura yang merebut emas pada Asian Games 2018 Jakarta Palembang.
pebulu tangkis tunggal putri Jepang ini, mengaku terkesan dengan keramahan warganet dari Indonesia. Pebulu tangkis berperingkat 21 dunia itu, merasa terhormat dan berterima kasih kepada seluruh warganet Indonesia. Nama Instagram Aya Ohori adalah @ayatori. Itulah tadi daftar 12 atlet badminton tercantik yang masih aktif hingga saat ini dan mempunyai segudang prestasi.